Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu kembali. Oh, lama tak vlog atas motor. Wah, T-Max ni motor tengok berabuk lah. Aduh, yai. Hey, lama sangat tak bawa ni. Saya ingat berapa minggu dah tak bawa T-Max ni. Masih lagi dekat tangan saya. Belum dilakukan serahan lagi. Hari ni saya ada nak ke jalan jauh sikit, taklah jauh sangat, tapi bolehlah menjalankan T-Max ni. Lama sangat dah tak bawa kan. Tapi ngam lagi lah, bateri semua ngam. Tak ada apa benda lah, memang ngam, memang cun saja. Oh, ni first time lah saya. Bukan first time lah, ini kali macam dua kali kot, tiga kali macam tu meredah kesesakan bersama T-Max. Memang tak ada masalah lah. Memang tak ada isu langsung. Tak ada isu langsung. Bila bergerak dia terus rasa ringan. Bergerak terus rasa ringan. Ngam. Okey, dalam video kali ni saya nak kongsikan korang pasal motor jugalah, cerita je. Ramai orang yang tanya-tanya kan, motor, oh saya nak beli motor itu, saya nak beli motor ini, tapi adakah saya mampu? Okey, baik. Dalam kesesakan begini bolehlah saya cerita. Sambil bawa motor besar boleh cerita lagi dalam jam. Bedal. Apa dah hal. Okey, sebelum korang nak consider ambil motor besar lah kan, daripada sisi kapcai, sisi yang rendah lah motor kapcai sebelum ini, dan mungkin nak upgrade sisi besar, paling tidak pun 200 ataupun 250cc paling tidak lah. Itu adalah kebiasaannya yang orang akan upgrade kan. Sebab motor kapcai pun ada juga yang 150cc macam tu kan. So kalau nak upgrade, kasih hentam terus 250, barulah kita rasa perbezaannya. Itu yang pertama. Kalau nak upgrade, upgrade yang minima bagi saya lah paling cantik 250, paling cantik. Sebab 390 hanya ada pada KTM dan satu lagi apa, Domina, Domina 400 ya. Macam itulah. Tapi kebiasaannya orang akan ambil atau considerkan sisi 250. Nah, dan untuk jenama-jenama lain selain pada KTM, sudah semestinya ada dua dapur kan motor-motor ni. Ada bunyi dia lah, bunyi dia sedap lah untuk dua dapur ni, compare dengan single dan karakter dia. Single piston pun sedap juga, karakter dia berbeza. Jadi macam tu. Kalau nombor satu dia, kalau nak jalan, jalan terus 250 bagi pendapat saya lah. Tapi atas kemampuan juga sebenarnya. Kalau mampu ambil 250, kalau tak mampu, kalau ada 200 jalan terus. Apa dah hal kan, janji, janji matlamat kita tercapai. Janji kita ada puas. Kalau mampu jalan terus 250 paling tidak lah. Jadi motor apa kita nak ambil, antara pilihan yang ada dua jenis saja, antara sport bike ataupun naked. Ini terpulang kepada minat masing-masing dan keperluan individu itu. Kalau kata nak naked, paling mudah untuk kita bawa hari-hari. Bukan setakat mudah, ia adalah lebih praktikal bagi saya. Sebab dia relax, lebih santai, lebih relax. Kita tidak terlalu stres bila riding. Sport bike secara standardnya pun adalah relax dan santai juga. Cuma kedudukan badan kita adalah agak agresif. Kalau korang suka begitu dan badan tahan, mungkin muda lagi kan, tak ada masalah. Pakai je sport bike, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Bagi saya tak ada isu antara sport bike ataupun naked. Ini adalah lebih kepada minat masing-masing lah, mana yang kita nak pakai. Biar pakai kita puas hati, kita pakai muka ada senyum. Itu yang penting bagi saya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menjaga maintenance. Sebab yang pertama, mungkin korang dah boleh mampu beli. Kalau korang tak mampu beli, korang takkan consider pun untuk ambil upgrade sisi besar. Kan, mesti dah mampu dah tu. Jadi lepas mampu beli, kita kenalah perlu ambil kira kemampuan kita untuk jaga maintenance. Kurang-kurang motor besar ni lah, 250cc ni, sekali servis kurang-kurang 200 lah. Macam tu, 200 kena standby lah, lebih kurang. Tengok jenis minyak juga, minyak juga. Kalau KTM dalam dalam range 100.5 ke 200. Kalau motor lain saya ingat lebih-lebih kurang je, pasal dia punya minyak hitam paling tidak pun 2 botol paling tidak lah. Paling tidak lah kan, 2 botol 2 liter kena beli paling tidak. Oil filter, itu standard lah. Itu adalah normal biasa, apa kata, servis biasa yang perlu kita buat. Itu rutin-rutin kan, 5,000 ke macam tu lah. Dia punya kebiasaan interval mileage untuk servis, lebih-lebih kurang gitulah. Jadi kemampuan itu kalau boleh jalan terus. Sebab kita dah, bila kita dah biasa dengan motor sisi kecil, yang kecil kan, mungkin kita servis tak sampai RM100. Nah, jadi kalau
tiba-tiba kena lebur RM200 nak servis, kadang-kadang terluduk juga kan. Ish, mahal juga kan. Ha, bila korang tak ada beringat pasal benda ni, jadi korang akan rasa susah. Nah, baik, standby dulu, siap-siap mental, physical dan financial, supaya bersedia untuk kita dapat untuk kita inilah membolehkan kita pakai sesi, motor sesi besar inilah. Sebab kena bersedia lah kan. Okey, bulan-bulan dah boleh bayar, dah boleh pakai. Kita ambil sesi 250, maintenance kurang-kurang 200 kena standby. Kurang-kurangnya lah, sebab motor lain saya tak pasti sangat, mungkin 200-300 saya tak pasti. Banyak benda nak kena tukar ke apa benda ke, saya tak pasti kan. Tapi kurang-kurang 200 lah untuk servis. Itu adalah bagi saya minima lah yang kita kena standby kan untuk kita buat servis. Dan kemudiannya kena juga standby untuk yang paling penting sekali, rotek dan juga insurans. Nah, yang ni korang kena ambil tahu lah. Pasal kalau motor harga RM20,000 lebih kan, dia punya kalau RM250 rotek RM50 je. Insurans tu yang buat kita pening sebenarnya. Insurans tu yang buat kita pening. Pasal dia punya insurans tak lagi RM1,000 bang. Ha, tu tengah cakap. Insurans dengan rotek tu yang buat pening. Eh salah, insurans tu yang buat pening. Alamak, ay, ada polisi insurans pula. Aduh, ay, di sana di situ. Ha. Ha kan. Sekali kita renew NCD kosong kan. Tahun pertama tu mungkin kau orang tak akan rasa sebab dia dah all in kan. Dia dah all in, kita bayar motor semua dah all in dah. Sekali ke tahun kedua, tengok-tengok kena apa? Uish. Kena macam contohlah 900 kan. Oi, pening kan nak bayar. Oi. Insurannya 900 belum rotek lagi sebab market kan. Dia ikut market value harga, market value untuk tahun itu kan. Contohlah korang angkat Moledas Ninja. Harga purata dan RM20,000 ataupun RM18,900 yang paling murah tu kan. Yang tak ada ABS. RM18,000, dekat-dekat RM1,000 jugalah cerita dia. Memang akan dekat-dekat RM1,000. Rotek tak ada masalah, RM50. Jadi benda-benda macam ni lah korang kena ambil kira. Kena ambil kira. Satu dapur, dua dapur, tiga dapur, empat dapur tu nanti saya buat cerita lain. Itu lain cerita. Itu lagi kasar demi cerita dia. Itu yang ini yang core dia lah. Lepas minor service, lepas tu korang kena beringat pasal major service kan. Minor service dan juga rotek insurans. Tu dia yang pertama sisi alang-alang nak ambil 250. Yang kedua adalah dia punya servis kan, kita kena standby. Ketiganya yang kita kena standby adalah rotek dan insurans. Jangan terperanjat, besok kena bayar dekat-dekat RM1,000. Okey, yang keempat adalah benda yang kita ambil remeh. Ada setengah orang dia ambil remeh lah. Dan bila dah pakai motor sisi besar, lepas tu dia merungut macam-macam lah. Oh, injulah, inilah, itulah, inilah. Kebiasaannya tajuk yang merungut itu adalah mahal. Okey, sebab spark plug kan. Contoh spark plug, wear and tear punya barang, tensioner ke contohnya, SIM ke contohnya, ataupun gasket ke contohnya kan. Benda-benda ini harganya tidak sama dengan motor sisi rendah. Sebab bila motor sisi besar, saraan untuk spare partnya pun adalah besar. So itu antara benda-benda yang kita kena ambil maklum lah. Nah, sebab banyak je kita tengok orang-orang ataupun kawan-kawan kita yang pakai motor sisi. Saya nak pergi tempat lain sebenarnya ni. Apa dah aku lalu sini. Motor sisi 250cc kan. Kebanyakan ada juga yang sadai. Sebab apa? Sebab bila dah pakai motor barai, nak kena tukar, bajet tak ada. Jadi kena sadailah motor tu kan. Kena sadai sebab nak keluarkan kos untuk tukar-tukar spare part ini adalah mahal lah daripada motor kapcai lah. Senang cerita, kita direct je, agak mahal kan. Bila kita tak prepare dari segi kewangan macam tu, maksudnya agak membebankan kita lah. Agak membebankan. Contohlah ambil paling senang, tayar. Ambil senang tayar. Kalau saya pakai skuter, motor lain saya tak ada. Yang motor kecil, saya pakai skuter, tayar depan belakang pun kurang-kurang 100 lebih kan. 100 lebih depan belakang. Saya pakai Battleac SC untuk skuter saya. Itu pun dah 200 kot. Saya ingat-ingat saya lah depan belakang. Yang ni tayar belakang je. Kalau tayar apa ni, saya 150 kan, tayar belakang je dah 300 lebih bang. Dah 200 lebih, 300 lebih. Sebiji tau belakang, belum depan lagi.
Kan depan belakang paling tidak pun 500 paling tidak lah. Tengok apa cap tayar yang kita pakai kan. Sebab bila kita dah berkawan, dah ada kawan-kawan motor kan, kita dah tengok kawan kita pakai tayar ni, ui bagus lah, sedap kan. Tapi harga 700-800 kan, kita pun agak, alamak macam mana ni kan. Kan lebih kurang tu lah. Itu benda yang kena consider tau, yang kena ambil tahu. Jangan setakat beli, pakai, lepas tu last-last melungut. Itu yang bagi saya macam tak apa-apa nak ngam lah kan. Sebab kita tak ada input ni, mungkin tak ada orang beritahu ataupun macam tu lah lebih kurang kan, tak ada maklumat. So saya ambil inisiatif ni untuk beritahu korang. Itu yang keempat, kena standby dari segi kewangan tu. Yang kelima, yang ni adalah lebih kepada kemampuan diri. Ini bukan dari segi kewangan, tetapi kemampuan diri dari segi tunggangan. Pertama sekali korang memang kena yakin. Sebab sisi 250, kalau kita compare dengan kap cai kan, kita memang akan terasa dia punya kuat. Memang akan confirm terasanya. Tapi dia tak adalah macam kita bawa motor yang 500cc ke atas. Dia lain, penyampaian dia lebih linear. Contoh untuk motor-motor lain lah, kecuali KTM. KTM dia sentap dia kuat. Beza dia kat situ je lah antara motor lain dan juga KTM. Jadi kalau bawa motor, jangan over excited sangat, jangan terlalu macam gelabah sangat kan. Nak tunjuk kehebatan power motor kita ni kan. Tak perlu. Memang tak perlu sangat, sebab ini boleh mengundang kepada kecelakaan. Macam biasalah, banyak je yang kita tengok, kawan-kawan saya pun ada overshoot sana, overshoot sini kan, terlentang sana, terlentang sini, ada je. Memang ada pengalaman, sebab dia terlalu teruja dengan motor sisi besar ni tu. Kita faham, memang kita faham, saya pun faham, saya dah mengalaminya. Memang mantap bang, kerja nak menarik je, kerja je. Tapi kemampuan kita belum tahap itu lagi. Saya ambil contoh lagi. Saya ambil contoh saya. Saya dah hampir ni masuk tahun ketiga lah saya mengguna pengguna untuk Duke 390. Dan sambil-sambil itu saya pun ada buat review-review motor kan. So kebanyakannya motor yang saya buat motor sisi besar. Dia tidak, dulu tahun pertama saya tak boleh langsung nak bawa macam saya sekarang. Saya tak boleh bawa motor sisi besar sambil sembang macam ni, kencang semua, tak ada. Memang tak ada. Dia memang takkan datang macam tu. Dia kena praktis, bawa yang off camera yang korang tak nampak, korang tak tahu tu kan. Kena bawa selalu, kena biasakan diri dengan motor. Lama-lama kita akan biasa sendiri dengan cara sekejapnya bila kita faham karakter motor itu. Sebab saya, kalau contoh saya dah biasa bawa bermacam-macam jenis motor. Setakat ini alhamdulillah boleh merasa, boleh mencuba, jadi saya boleh memahami dengan lebih cepat lah macam tu karakter motor itu. Jadi korang pun boleh, kalau kata selalu, kalau kita ada bawa beli motor, janji cerita dia kena selalu bawa. Tapi berhati-hati, selagi belum yakin, bawa relax santai saja. Macam tu lah dia, panjang sangat dah rasa ni. Itulah benda-bendanya yang korang kena ambil kira sebelum korang beli motor besar. Ada lagi benda lain yang saya nak cerita, tapi saya kongsikan dalam video lain akan datang. So kita jumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Angkat jangan tak angkat, jalan terus. Assalamualaikum.